Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Posisi hari ini kita sedang ada di kabupaten mana, Bos? Kabupaten Cirebon. Kabupaten Cirebon. Jadi ini di Jawa Barat. Terima kasih. Ciledug. Ya, kecamatan. Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon. Terima kasih untuk Hotel Dedi Jaya sudah memfasilitasi kita. Ya, Bos. Difasilitasi oleh siapa? Difasilitasi oleh Cak Holland. Oke, guys, saat ini saya sedang ditemani biasa sang owner dari Tajuki, Mas Hendy G.Y. Kali ini kita akan membahas tentang harga bawang merah baik sayur maupun benih yang terupdate ini semua karena permintaan dari viewer. Ya, Bos, ya? Hanya permintaan. Permintaan dari viewer sangat banyak untuk up harga bawang merah supaya petani itu tahu harga yang terupdate. Jadi nanti kita akan membahas tentang harga sayur maupun harga benih. Siap. Dan untuk harga terupdate sayur dulu, Bos. Terupdate sayur dulu mulai dari Nganjuk, Brebes dan yang lainnya. Oke, untuk yang saya ketahui dari ujung timur. Dari ujung timur. Di Situ Bondo, Jawa Timur. Untuk harga sayur terbaru masih di kisaran 40 up. Saya masih tinggi. 40 up 40 untuk up. Daerah Situ Bondo. Situ Bondo. Ini yang saya sebutkan yang pasar besar aja ya. Iya, pasar besar aja. Situ Bondo termasuk Probolinggo. Termasuk daerah Tapal Kuda ya, Bos, ya. Situ ya. Bondo ya. Situ Bondo dan sekitarnya. Lanjut. Lanjut. Ke daerah Tulungagung. Tulungagung Blitar itu sama, masih 40 up. Itu harga jual pasar loh, harga jual pasar 40 up. Tulungagung meliputi Blitar dan Trenggalek juga. Blitar dan Trenggalek ya, Trenggalek soalnya mengikuti dari Tulungagung juga. Mengikuti Tulungagung dan mengikuti Blitar ya, sama ya juga. Lanjut daerah pasar sentra Nganjuk, pasar Sukomoro itu di kisaran hampir sama. Cuman selisihnya masih tinggi dari daerah Situ Bondo sama Tulungagung. Jadi 40 maksimal. Kalau di pasar Sukomoro 40 maksimal. Maksimal 40. Maksimal kecuali 40. Barang dari luar Nganjuk itu yang saya sebutkan untuk bawang lokal. Ini untuk harga bawang lokal. Kalau bawang dari luar biasanya harganya selisih di atasnya sedikit. Ya maksudnya luar itu bukan India loh. Bukan, maksudnya nah, dari Bima atau dari Probolinggo gitu. Bima dari Probolinggo. Oke, okay, oke. Okay. Padang. Itu selisihnya di atasnya sedikit. Di atasnya sedikit. Kalau lokalan 40 itu sudah yang super. Super. Lanjut. Lanjut ke barat berarti daerah Pasar Legi. Pasar Legi saya tahu info dari teman itu sama daerah harganya sama dengan Tulungagung sama Probolinggo. 40 lebih. Pasar Legi itu mana tuh, Bos? Solo. Oh, Solo. Pasar Legi itu Solo, guys. Jadi lingkup Sukoharjo, Sragen dan lain-lain, pasar sentralnya Pasar Legi. Lanjut yang saya ketahui, lanjut ke Brebes. Brebes dari teman kemarin sama ada penurunan harga. Hari kemarin masih 40 lebih, untuk hari ini diperkirakan sama 40-an. Ada penurunan sedikit. Lanjut ke mana? Cirebon. Keramat Jati, Jakarta. Mas gimana saya Keramat Jati? Kalau Keramat Jati saya belum dapat info. Kemarin yang beredar viral harga di nota itu 27.000, Mas.
kemarin Kramajati viral di grup-grup itu, dibagikan teman-teman. Ada saya tunjukkan apa enggak? Tunjukkan enggak apa, Mas? Sambil ngobrol-ngobrol. Oke, nanti kita pasang di layar. Ya, Bos ya. Oh, dipasang di layar. Oke, nanti kita pasang di layar. Ada cuman yang bilang untuk infonya itu enggak tahu hoax atau kurang valid mungkin. Kurang valid. Jadi 27.000 itu bisa jadi itu sentilan atau kecil, kan kita enggak tahu. Betul. Yang jelas notanya di 27.000. Viral. Karena enggak umum. Karena umumnya masih di kisaran 30-40.000. Informasi terupdate dari petani Bondowoso pagi tadi yang habis panen itu dari petani laku 35.000. Dari petani 35.000 itu daunan. Oh, daunan. Daunan 35.000, tapi enggak tahu nanti ada potongan berapa, saya kurang paham. Biasanya kalau kering daerah mana? Bondowoso. Bondowoso. 10 kilo. Sekitar 10 kilo sampai 12 kilo. 10 sampai 12 kilo itu potongannya kering. Daunan itu dijual sekaligus daunnya, nanti ada potongannya gitu, guys. Per satu kintalnya biasanya 10 sampai 12 kilo potongannya, ya. Potongannya seperti itu biasanya. Karena Viver Gusman Bojonegoro rata-rata itu kan petani, jadi harus dijelaskan secara detail. Maksudnya dipotong itu berapa-berapa itu harus kita jelaskan secara detail. Jadi, karena jadi kalau penjelasannya, kalau kita jual satu kintal berarti bonusi bakole 10 kilo. Nah, gampangannya kita jual satu kintal, bayarnya, yang bayar itu cuma 90 kilo. Nah, yang ya. 10 kilo bonus, betul, potongan tadi. Oke, untuk sayur ini informasi terupdate. Jadi para viewer Gusman Bojonegoro tenang, santai. Kalau ada berita tiba-tiba turun jatuh, kalau belum dengar kabar dari Gusman Bojonegoro, santai. Karena kita akan selalu update harga bawang merah yang bukan hoax, yang apa adanya. Ya, Bos ya? Iya, benar. Jadi, jangan khawatir, kita akan selalu update harga bawang merah terkini. Untuk sayur, saya rasa sudah jelas penjelasan dari Mas Bos Hendy. Sekarang kita pindah ke benih. Nah, benih, Bos. Biasanya kan gini, Bos. Kalau sayur ada penurunan, harusnya benih juga ada penurunan dong. Ya, harusnya. Halo, Bos. Oke, untuk benih untuk kali ini belum bisa mengikuti sayur, jadi masih belum bisa turun. Tapi daripada yang kemarin itu sudah 100 up, sekarang sudah tidak sampai 100. Di kisaran 90.000. 90 up. Ada yang 90.000, ada yang 90 up. Tergantung umur sebenarnya. Tergantung masa karena simpan. Untuk bulan ini yang level di bawahnya 6 bulan sudah bisa ditanam. Jadi harga bibit kemungkinan ada dua versi. Dalam arti yang siap tanam yang umur berapa. Jadi biasanya, saya dapat kemarin cuma 80.000. Oh, berarti yang bawahnya. Yang masa simpannya di bawahnya. Nah, umurnya itu. Umurnya beda. Beda. Dan alasan kenapa kok sayur turun dan benih tidak bisa turun, itu alasannya kenapa, Bosku? Alasannya dikarenakan masih sama alasan klasik. Alasan klasik, dan ini bisa ditebak, ya. Pasokannya. Guys, ya, pasokan yang menipis. Masih dan alasannya masih sama untuk pasokan. Untuk pasokan, jadi untuk benih belum bisa turun, tapi saya berharap jika sayur turun, benih pun ikut turun. Walaupun saya juga kerjasama dengan Tajuk Gie, tapi saya berharap benih itu bisa turun, jadi bisa ngimbangi harga sayur. Jadi sama-sama enaknya. Penanam enak, penangkar enak. Ini loh, Bos ya? Iya, benar. Kalau terlalu mahal, kita juga nyaranin kok ke petani, tiarap dulu. Saya sering bilang, tiarap. Iya, Bos ya? Iya, jadi nggak semata-mata kita, ayo beli, nanam. Enggak, enggak. Enggak pernah. Kita terus, ayo beli, enggak.
Kalau memang mahalnya sudah di atas 100 ya kita harus berpikir ulang, ada yang tak suruh tiarap, nanti kalau ada penurunan baru kita belanja. Ya, benar. Kemarin ya, ada yang bilang di komenan ini Mas. Coba itu yang jual ya, harga 100 disuruh tanam berani apa enggak gitu katanya. Yang jual disuruh tanam berani apa enggak? Tidak ada kata tidak berani. Ya saya aja tanam. Berarti kan otomatis Mas Hendi tanam, fakta di lapangan Mas Hendi tanam. Berapapun harganya benih, penangkal benih pasti, itu sudah bisa dipastikan, ya, pasti tanam karena dia butuh ada tandonan. Tandon, tandon apa ya? Menyediakan data stok. Stok. Nah, jadi dia pasokan, harus punya pasokan. Pasokan. Untuk persiapan tanam berikutnya. Jadi pihak penangkal benih dipastikan itu 99,9% pasti tanam. Pasti tanam. Pasti tanam. Berapa pun pasti tanam. Tanam berarti ya apa namanya? Sales. Kalau dia berani tanam ya, ya ndalah kita bilang amatiran aja. Yang jelas saya tidak tanam, saat ini tidak tanam, itu tidak ada faktor benih mahal ndak. Karena kesibukan Gusman Bojonegoro yang susah untuk menjadwalkan dirinya untuk stay di rumah. Ya. Untuk stay di rumah itu masih susah nyari jadwalnya, bukan masalah harga benih mahal. Kalau Gusman Bojonegoro mau, banyak yang apa bos menunggu ini? Ngedim. Demplot di lahan Gusman Bojonegoro. Tak pastikan itu. Jadi Gusman Bojonegoro akan tetap tanam. Kenapa tidak tanam? Karena kesibukan kita sidak lahan, para teman-teman atau saudara kita masih membutuhkan Gusman Bojonegoro. Karena banyak permasalahan di tanaman dengan adanya cuaca La Nina, kata BMKG. Jadi kita itu harus intensif merawat tanaman kita. Makanya saya itu fokus untuk mendampingi para petani bawang merah supaya tidak gagal panen, itu alasannya. Ya, terutama datang ke sini di Cirebon ini, terutama Cirebon. Untuk ini yang saya tangkap untuk apa namanya? Untuk perawatan agar sekarang pupuk kan mahal. Pupuk mahal, jadi Mas Yusman diundang ke sini untuk namanya lab, ya Mas Yusman. Lab pupuk. Iya, lab pupuk. Jadi untuk ada salah satu teman itu bisa menemukan pupuk. Iya. Terus Mas Yusman diundang ke sini disuruh mempraktekkan itu pupuk supaya kedepannya jadi kita tidak ketergantungan oleh pupuk kimia. Betul, jadi untuk tujuannya untuk menekan biaya produksi, produksi. Insya Allah nanti ini sudah, formula ya, akan saya bawa ke Probolinggo. Kita akan diskusi sama teman-teman yang dari Situbondo, Probolinggo maupun Bondowoso. Nanti kita akan diskusikan tentang ini pupuk. Kalau memang kedepannya bagus, kita akan share. Kita tidak akan pernah mempromosikan sesuatu yang belum dipraktekkan sendiri. Kita praktekkan sendiri. Betul. Jadi tidak akan pernah. Makanya di konten Gusman Bojonegoro tidak ada yang namanya promosi, nyel promosi tidak ada. Ya. Jadi betul, semua obat yang bagus pasti akan saya unggah. Kalau dibilang promosi monggo. Tapi saya tidak pernah dapat endor dari obat apapun kecuali itu SPP karena dari kelompok kita sendiri. Betul. Kalau dari obat-obat yang lain tidak, saya menjelaskan tentang merek itu clear, murni, karena banyak petani yang langsung pengen ditunjukkan merek apa, bukan bahan aktif apa. Karena kalau dikasih tahu bahan aktifnya saja, petani masih bingung. Kebanyakan seperti itu. Kebanyakan seperti itu. Monggo bos, kalau ada yang mau ditambahi. Jadi intinya kita mondar-mandir ke sana ke sini bersama Mas Gusman itu sebenarnya tujuan utamanya yaitu gimana caranya Mas Gusman selalu bilang untuk jangan terfokus untuk harga berapa. Jadi kita fokusnya
gimana caranya untuk menekan biaya produksi operasional kita. Salah satunya kita datang ke sini untuk caranya setidaknya kita bisa mengurangi apa yang kita keluarkan selama ini, termasuk utamanya itu pupuk, karena pupuk untuk saat ini sangat-sangat mahal. Pupuk sangat-sangat mahal, pestisida sangat-sangat mahal. Tidak ada yang bisa menekan harga pupuk dan pestisida kecuali pemerintah. Pemerintah lagi. Ya, kita selipkan bos ini kan di akhir. Ini kan masuk-masuk menit akhir, jadi bicara masalah pemerintah. Pokok pemerintah itu akan selalu kita singgung. Kalau bawang merah itu masih di angka 25, harga 25 up, kita masih ada keuntungan. Tapi jika sudah turun dari 25, berarti kita benar-benar harus apa ya? Mengeluarkan unek-unek kita, menyuarakan isi hati kita ke pemerintah. Karena kita sudah tertindas, petani selama ini sudah tertindas, bos. Hampir 3 tahun bawang merah itu tidak ada mahalnya. Mahal tidak lebih dari 2 minggu sudah turun lagi, nyampe 7.000. Dan di saat itu tidak ada pemerintah yang turun ke lapangan. Tapi kenapa kalau harga tinggi kok turun? Kenapa? Kenapa kalau harga tinggi turun? Saya tidak menyalahkan pemerintah, bos. Tidak menyalahkan. Kalau terlalu tinggi kan sian konsumen. Karena penanam bawang merah sama konsumen kan masih banyakkan konsumen. Ini logikanya, bos ya. Kalau terlalu mahal, padahal makanan bawang merah itu sangat penting untuk keseharian masyarakat di Indonesia. Betul. Jika terlalu mahal dan tidak ada yang tidak kuat beli, berarti kesalahan kita juga dong. Jadi jangan terlalu mahal. Tapi yang jelas pengennya saya harga itu stabil. Dan kalau harga turun? Kalau harga turun, Bok Yao, Oga Menteri Nindah, Dirjen-Dirjen Nindah, turun ke lapangan. Lihat. Jangan jauh-jauh, jangan Dirjen. Yang mana, Bos? Asosiasi aja. Yang asosiasi aja. Yang merasa punya asosiasi terkuat di Jawa, turun ke lapangan. Siapa terkuat? Ada. Ada. Siapa? Yang terkuat. Saya kurang kenal, Bos. Turun ke lapangan. Kalau memang asosiasi itu untuk semua petani bawang merah yang ada di Indonesia, berarti tidak hanya melingkupi satu kota yang ditempatinya. Berarti harus mengunjungi ke kota-kota yang lain. Setidaknya seperti Gusman Bojonegoro, tahu harga di sana. Tapi sudah mengunjungi loh. Mengunjungi tapi tidak ke lahan. Kemarin ke kota A, ke kota B, rapat juga. Ke kota A, ke kota B itu rapat untuk menghabiskan dananya atau rapat untuk mencari solusi, bos. Kalau solusi lah. Oh, kalau mencari solusi secepatnya, kalau ada harga turun ini cepat ditindaklanjuti. Siapa ya, nggak boleh menjet data yang belum. Saya tidak menjet. Kalau harga tiba-tiba turun, mohon turun ke lapangan, ya, Pak. Pak siapa? Jadi untuk para pemangku jabatan yang punya wewenang di hortikultura, ayo toh dirembuk bareng-bareng gimana caranya harga itu tidak terlalu turun tapi bisa stabil. Jika turun, gimana caranya menyetabilkan otomatis dengan turun ke lapangan. Jika naik terlalu tinggi, turunlah ke lapangan, stabilkan. Jadi sama-sama enaknya. Betul. Jangan kalau sudah punya kumpulan, terus ada titipan-titipan, makanya kita seolah-olah membutakan diri, tidak tahu tentang harga yang lagi turun. Jadi kita harus tahu keluhan. Saya pengennya itu yang pemangku jabatan yang berwenang di pihak di hortikultura itu tahu keluhan-keluhan orang kecil. Jangan cuma rapat di balik meja, turun ke lapangan, keluhan orang kecil itu seperti apa. Biar bisa merasakan. Saya rasa semua bapak-bapak yang terhormat itu juga punya hati nurani. Yang sama yang ngomongin siapa itu? Yang berwenang
Siapa? Di bidangnya. Oh, di bidangnya. Saya enggak kenal. Enggak kenal ya. Saya enggak kenal. Ini memojokkan saya. Oke, guys, itu sedikit obrolan kami berdua. Yang jelas kita sudah difasilitasi oleh salah satu petani bawang merah yang ada di Brebes yang asalnya dari Bogor. Gitu petani aja. Ini yang petani, petani, petani. Petani bawang merah memfasilitasi kita ada di sebuah hotel yang termasuk di sini hotelnya itu benar-benar luar biasa, sangat nyaman, terus pokoknya semuanya sudah tercukupi kita di sini. Lengkap. Lengkap, fasilitasnya komplit. Terima kasih untuk Pak Petani yang dari Bogor asalnya, yang jelas tetap saya sebut namanya. Terima kasih untuk Cak Olan. Sudah difasilitasi dan habis ini kita akan gas ke teman-teman. Insya Allah kita akan mampir juga ke konten kreator lokal Demak. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah kita akan mampir ke konten kreator lokal Demak. Mas Ainul Yakin yang punya channel Sidotani TV. Semoga bisa nyampe sana karena kabar terbaru macet ada pengecoran. Semoga nanti tidak macet dan bisa nyampe sana. Kita bisa ngobrol-ngobrol bareng ya bos ya. Jadi bisa saling sharing. Oke, ada yang mau ditambahin? Sudah cukup. Oke guys, itu obrolan kami sebelum kami pulang dari Cirebon. Dari Hotel Dedi Jaya. Apabila ada yang kurang dipahami atau ada masukan atau ya ada yang mau ditanyakan, langsung komen di kolom komentar, nanti akan kita buatkan konten untuk sesi tanya jawab. Betul. Ya bos ya, ya nanti ada part 1, part 2, part 3. Jadi kalau yang punya pertanyaan, buat pertanyaan sesulit mungkin yang sekiranya tim Gusman Bojonegoro itu tidak bisa jawab. Kalau ya ada yang gak terima, kalau ada yang gak terima nanti langsung komen di kolom komentar aja. Komen di kolom komentar. Karena yang tidak terima bisa lihat nomor WA di deskripsi. Langsung bisa video call Gusman Bojonegoro. Kemarin banyak yang gak terima tapi cuman komen tok. Iya. Ya komen tok. Ada di deskripsi sudah kita kasih nomor WA-nya. Dan untuk saudara-saudara petani, khususnya bawang merah, jika ingin menyuarakan hak-hak Anda, pengen bersuara yang selama ini diempet. Diempet itu ya, tahan. Yang ditahan, unek-unek Anda sekarang sudah ada tempatnya. Jadi silahkan komen di kolom komentar. Kalau ada apa-apa, Gusman Bojonegoro yang tanggung jawab. Oke, itu penutupnya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya Gusman Bojonegoro, berikut sang kameramen Mas Jurasel, berikut talent kita hari ini. Saya kebalik ini duitnya sampai di sini. Sang owner dari Tajuk Ki, Mas Sendi Ki. Terima kasih untuk Mas Bos Sendi sudah ditemani untuk hari ini dan sudah 2 hari kita ditemani, sudah meluangkan waktunya untuk mengitari Kota Brebes. Akhir kalam, wabillahi taufik walhidayah warida walinaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Yes.